Mary Ann Albrechts janji berperan maksimal di PS Tira. Rekrutan teranyar PS Tira, Mary Ann Albrechts, berjanji akan tampil maksimal selama Liga 1 2018. Dia akan bekerja keras untuk membantu tim mencapai hasil terbaik. Meski tidak memiliki pengalaman bermain di Indonesia, namun Mary Ann tidak asing dengan sepak bola Asia Tenggara. Sebab, dia lama bermain di Liga Filipina. Mengikuti latihan bersama PS Tira, pemain berusia 28 tahun tersebut mulai melihat tanda positif. Kualitas rekan setimnya yang masih muda dan memiliki kualitas bagus membuatnya optimistis. Soal adaptasi, pemain asal Argentina itu juga tak merasa kesulitan. Keramahan para pemain PS Tira diakuinya sangat membuatnya nyaman. Jika semua sudah memahami permainan masing-masing, saya yakin PS Tira bisa meraih hasil yang bagus di kompetisi nanti. Saya akan bekerja keras untuk itu, ujar Mary Ann. Mereka sangat ramah dan welcome sama saya. Dan di sini banyak pemain muda yang saya lihat mereka mempunyai kualitas yang bagus sekali. Membuat saya tambah bersemangat, imbuhnya. Mary Ann merupakan pemain asing ketiga yang direkrut oleh PS Tira. Sebelum dia ada bek asal Korea Selatan, Kim Sang Min dan EKS gelandang Arema FC, Gustavo Lopez.